Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matchmaker Sang Rival. Kali ini saya berada di pinggir lapangan utama ya, tepatnya di zona barat daya, untuk melihat kembali pengecekan LED perimeter yang sudah terpasang di sekeliling lapangan ya. Nah, ini dia sudah terpasang sampai batas garis zona barat ya. Ini seperti ini. Nah, ini garisnya. Jadi yang ada LED perimeter hanya di sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Ini dalam proses pengetesan kembali ya. Nah, ini di sisi barat tidak ada LED perimeter. Dan ini garis lapang utama. Nah, ini sedang proses epoksi. Ini ya, baru di epoksi ini, masih lengket atau masih basah. Kita akan coba berjalan menuju arah zona utara. Nah, ini kursi bench pemain ya, sudah dibersihkan dari debu-debu yang menempel. Nah, itu sedang ada proses juga pengecekan lampu moving beam ya, dan parlet. Nah, itu yang asbestnya itu dia alat smoke machine ya. Jadi yang khusus di panggung ada asbestnya, itu pakai alat smoke machine. Nah, ini untuk area lorong masuk dan keluarnya para pemain, sedang dalam proses epoksi juga atau pengukuran dan lain-lain. Nah, ini yang baru di epoksi ya, dan itu sedang ada pengukuran. Kita tidak bisa ke dalam ya, masih proses pengecatan. Nah, ini bench pemain yang ditutupin plastik ya, karena ini lantainya sama di epoksi juga. Nah, ini sedang dalam proses pembersihan, sedang disapu. Ini ada hard case ya, untuk alat penyimpanan.
Nah ini baru yang nyala baru 60 unit ya. Nah ini. Nah ini baru nyampe sini ya, nyala ya, baru 60 unit. Nah ini area yang sudah di epoksi ya. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.